Nah, ini teman-teman, inilah lautan yang sangat biru sekali, teman-teman ya. Lautan yang sangat luas sekali. Ini di Singaraja Air Sanih ya. Dan ini untuk di sebelahnya sana itu adalah lautan, lautan yang sangat membentang, teman-teman. Dan halo teman-teman yang terkasih dan tersayang dimanapun berada hingga di seluruh penjuru dunia. Selamat datang di channel YouTube Mbak Seh Vlog. Bagaimanakah kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, damai hatinya, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah sehat walafiat. Amin ya teman-teman. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton channel YouTube saya dan selalu memberi semangat saya ya, sehingga saya bisa semakin semangat untuk tampil di sini ya. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Dan kali ini ya, saya sedang menikmati liburan di hari Minggu. Ini tepatnya berada di Singaraja, yaitu di Air Sanih ya. Bagaimanakah keseruannya di area tempat ini? Yuk ikuti saya teman-teman ya. Let's go. Nah, untuk area pemandangan di sini seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini bapak saya menunggu barang ini teman-teman. Nek kene ya, Pak. Bapak saya aku suruh di sini teman-teman ya. Ini untuk suasana di sini seperti ini. Nah, ayo kita lihat suasananya di sini teman-teman ya. Ini terdapat nih untuk berselfie ya. Ini I love you Air Sanih. Nih, keren kan teman-teman? Ya, keren sekali. Ini di sini untuk tempat berfoto ya. Pemandangannya di sini. Dan kita sekarang melihat, nah ini areanya, ini keren sekali teman-teman, ini jembatannya seperti ini ya, yuk kita lihat. Ini di sini juga sangat, gimana ya, ini juga ada toilet ya teman-teman, areanya seperti ini. Ini untuk bermain anak-anak, orang dewasa, orang kecil pun bisa di sini ya. Nah, setiap jalan atau akses untuk area ke masuk sini, nah seperti ini jembatan dan seperti ini yang saya naik ini teman-teman. Tuh jembatannya keren sekali ya. Jembatannya berbentuk menjulang tinggi gitu. Dan sekarang pokoknya ikuti saya teman-teman untuk mereview tempat suasana ini ya teman-teman. Lihat nih, luas sekali di sana itu. Pokoknya tempat itu mungkin untuk orang dewasa yang di sana itu. Ini ada bunganya, ini juga bunga, bunga apa nih ya teman-teman, warnanya putih. Ini loh bunga apa namanya. Yuk teman-teman, sekarang kita kesini. Dan tidak lupa juga ya, di sini saya mendoakan teman-teman yang di luaran sana, sekiranya ada yang sedang sakit ya, saya doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya. Dan ini adalah pura ya teman-teman, di mana tempat umat Hindu bersembahyang. Nah, seperti ini ya. Dan di sini juga ada tempat ini makanan snack kuliner. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau haus tuh juga ada bakso ayam ya teman-teman. Tuh tempat kuliner. Dan ini untuk di sebelahnya sana itu adalah lautan, lautan yang sangat membentang teman-teman. Dan itu dia keponakan saya ada di sana itu teman-teman. Itu yang bawa bebek itu keponakan saya teman-teman. Tuh bawa bebek sana. Kita ke sini teman-teman.
di sini banyak tempat arena bermain anak-anak. Nah, itu juga untuk mandi ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemana keponakan saya? Oh, tak lihat dari sana ya, teman-teman. Ini lihat, indah sekali. Nah, di sana ada laut yang sangat membentang ya, teman-teman. Tuh, laut biru yang sangat membentang di sana itu. Inilah singa raja di air sanih ya, teman-teman. Ini juga ada gorengan. Aku kenyang. Adikku menawari aku. Kenyang. Terima kasih. Adikku menawari aku, teman-teman. Di sini juga ada mbaknya jualan makanan. Ini makanan apa namanya? Lumpia. Di sini ada lumpia. Enak sekali. Satu porsi harganya berapa? 5.000. Wow, 5.000, nikmat sekali. Sukses selalu ya, Mbok. Nih. Aku lihat dagangannya ya. Kalau malu masuk kamera. Nih dagangannya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau yang datang ke sini ya, bawa anak, bawa keluarga, enggak usah takut kelaparan. Yang penting ada uang ya. Terima kasih, Mbok. Enggak, saya warak. Ini adik saya lagi kelaparan. Masa belum berisan. Itu keponakan saya itu, teman-teman. Mainan tuh. Tuh ya. Nah, ini. Dah saya. Warak sekali saya. Ya. Indah sekali. Saya mau jalan ke sini, teman-teman. Saya mau melihat lautan biru. Iya. Nah, ini teman-teman, inilah lautan yang sangat biru sekali, teman-teman ya. Lautan yang sangat luas sekali. Ini di Singaraja Air Sanih ya. Nih, ada batu karangnya di sana, teman-teman ya. Tuh, keren sekali ya. Kembali lagi di sini. Ini adalah Singa Raja Kota. Renteng-teng-teng, Fajila. Nih, teman-teman. Dapat berhenti di sini ya, dari angkot? Apa? Kamu naik dokar. Ingat ya naik dokar ya? Di sini ada dokar. Ada, boleh. Ini pasar, tuh, Pak. Iya, pasar. Ini dokarnya, ya. Nih, teman-teman. Ini kota Singaraja. Pagi dokter. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Bali, silahkan untuk melihat video saya sementara. Nanti kalau ada kesempatan cuti, liburan, silahkan pergi ke Bali, keliling Bali ya, teman-teman. Nih. Indah sekali. Nah, kita belok ke arah kanan. Kita beli sepeda. Dulu sepeda kecil yang pakai jila itu? Yang merah, enggak? Enggak, yang merah. Oh, ada lagi? Ini pawon. Tauku yang hijau itu dilipat ya? Oh, itu di itu. Itu sepeda yang dilepet itu juga masih bisa dipakai nih ya? Masih, tapi bannya bocor. Oh, bannya bocor. Kalau seandainya bannya nggak bocor, aku mau nyoba. Kuat ban. Apa nggak tak naik ya? Kuat. Kuat. Buat olahraga, waduh. Nih, teman-teman. Tuh, ada patung ya, teman-teman. Tuh, kayak Kalilawar ya. Apa? Tempatnya pelabuhan. Oh, pelabuhan apa ya? Itu juga wisata. Ada pantai juga ternyata itu, teman-teman. Pelabuhan. Pak, lah saya sampean sing anu pasir kan endi? Depan pantai. Nih, teman-teman. Di pantai pelabuhan. Kita masuk ke arah timur. Ini, Pak. Itu disemprit petal sih.
disemprit. Kendaraan jalan lagi. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menikmati Kota Singaraja kembali setelah 6 tahun berlalu tidak cuti. Dan sekarang alhamdulillah nih banyak warung-warung masakan Padang. Ada masakan Padang juga nih teman-teman. Nih. Parkir. Ini adalah BRI. Nanti disambung lagi ya teman-teman. Dan hanya seperti itulah tadi ya teman-teman untuk video yang saya sajikan. Video yang sangat sederhana yaitu jalan-jalan di area ini apa? Air Saneh ya, tempat berenang. Berenang anak-anak, orang dewasa ya. Harga masuknya itu sangat terjangkau teman-teman. Untuk orang dewasa itu cukup Rp10.000 dan untuk anak-anak hanya Rp5.000. Dan di sini di dalam sini juga ada tempat-tempat kuliner ya. Ada bakso, ada minuman, pokoknya banyak teman-teman tersaji di dalam sini. Jadi, meskipun teman-teman tidak membawa bekal itu cukup membawa uang saja ya, tidak takut kelaparan. Yang penting ada uang. Kemanapun kita pergi, yang penting ada uang ya. Dan untuk video saya kali ini ya, saya akhiri di sini dulu teman-teman ya. Tunggu video saya berikutnya. Semoga saya dan teman-teman semua selalu ada dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.